pertandingan penjaga gawang tidak boleh lepas dari garis putih itu. Itu ada garis putih, ya kan? Khusus megang di dalam lapangan itu toh. Setelah itu hanya pelanggaran, tapi tidak penalti dan tidak tendangan langsung, tapi dioperkan dua sentuhan. Ya, terus offset melalui garis putih karena itu offset. Kalau panah kiri melanggar RT2 88. Ini penjaga gawang lah. Ya, jangan ya, tempat atau bulan sama-sama saudara sama-sama tambah. Ya, ya, salaman tuh, salaman tuh tidak ada jeleknya gitu. Ya, langsung. Berada di tempat masing-masing dan juga berada di tempat masing-masing untuk berada di tempat Hei, maju mah. Namun dikuasai sebenarnya penjaga gawang yang cukup tinggi dan belum mengancang-ancang melengkap sirinya kepada siapa serang. Ternyata bola out sudah dinyatakan di bola batas itu tepat di rusuk sebelah kiri gawang dari Manipro sudah lakukan ancang-ancang dua. Yo! Ternyata Hukum terlalu menggulang-gulang, terjadilah tendangan gawang atau tidak lakukan dengan tajam bukan kalau seorang pemain dari RB2 terjebloslah kalau gawang kepada Katuna. Dan ini bola berada di posisinya diadakan nomor punggung 9 dan ini dihalau dengan atuknya keluar lapangan. Dan ini berjadilah lemparan ke dalam sudah lakukan salah seorang pemain dari salah seorang pemain, namun apa yang terjadi bola ternyata bola belum terputus berasnya sehingga lakukan dilakukan oleh Tapi mencuri sudah lakukan dengan gayanya ke depan. Itu kan kalau seorang bangun dengan hidupnya dan bola mental keluar lapangan dan ini berputar-putar. Kamu lihat nomor punggung 7 baru terdapat sudah lakukan bukan saja nomor punggung 7 namun keluar lapangan. Lemparan balik dan ternyata masih lemparan ulang dari nomor punggung 9 anjang-anjang dua sudah lakukan dengan dua tangannya untuk dengan hidupnya nomor punggung 7 membantu ini halus saja namun keluar lapangan setelah mendapat blokir berita orang yang dari RW4 sudah lakukan bukan dengan hidupnya ini berputar-putar 1-2-3 orang itu bersama ternyata kena tackle salah seorang pemain dengan buta jangan dilakukan oleh nomor punggung 20 sudah lakukan bukan saja nomor punggung 9 bersama dengan nomor punggung 23 tapi tepat sekolah dan keluar lapangan dan terjadi lemparan ke dalam untuk RW8 sudah lakukan anjang-anjang dua kepada kawan berburu dan juga nomor punggung 7 namun kembali dia lepas ke dalam dirinya dan menaik salah seorang pemain mengguni halau saja dengan baik kanannya ke depan bukan dengan dirinya depan pendek ke nomor punggung 27 Ini bersiap-siap 1-2-3 orang pemain dari RW4 telah berada di daerah penalti dan ini anjang-anjang kami lihat sudah lakukan bawa hati langsung ayo
Dan begini terjadilah tendangan tendangan pendek saja dengan nomor 10 dengan kaki kirinya. Namun bisa terbunuh saja nomor 8 tarik pendek saja umpan pada nomor 21 terputar di kaki kirinya. Namun bola keluar lapangan. Ternyata saudara-saudara masih terjadi menurut dan masih lebih ternyata tendangan terjadi. Kurang tepat sasaran. Walaupun sudah berdiri dekat berada pemain dari area 8, kami lakukan jatuh. Sudah lakukan dengan nomor 27. Kepada siapa gerangan dia akan mengumpankan. Umpan balik saja kepada sang keluar lapangan dan terjadilah tendangan gawang sudah lakukan bukan salah seorang pemain namun terlalu cepat tergulir